catatan buku matematikanya. Catatan, pensil, apa paketnya semua dikeluarkan ya. Asik. Sebelum Bapak mulai pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Rizky? Hadir. Natif? Lakri? Hadir. Adapun materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini adalah materi mengenai pengurangan dengan menggunakan metode gasing. Ini Bapak akan menggunakan metode konsep matematika pengurangan dengan metode gasing ya. Konsepnya ada ambil pindah. Ya. Ada 4 buah. 4 buah kotak di sini. Kalau diambil 1 tinggal berapa? 3. Diambil 1 tinggal copot. Jawabannya 3. Contohnya lagi. Ini ada kartu satuan. 4 buah kartu satuan ini ya, kalau diambil 1 tinggal berapa? 3. Tinggal 3. Itulah konsep daripada pengurangan. Ambil tinggal berapa ya? Berdiri selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Uma. Om Swastiastu. Om Abhinam Astu Namasida. Bagaimana kabar kalian? Silakan keluarkan buku matematikanya. Catatan, pensil, apa paketnya semua dikeluarkan ya. Asik. Sebelum Bapak mulai pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Rizky? Hadir. Natif? Yes. Lakri? Hadir. Adapun materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini adalah materi mengenai pengurangan dengan menggunakan metode gasing. Ini Bapak akan menggunakan metode konsep matematika pengurangan dengan metode gasing ya. Konsepnya ada ambil pindah. Gitu ya. Ada 4 buah. 4 buah kotak di sini. Kalau diambil 1 tinggal berapa? 3. Diambil 1 tinggal copot. Jawabannya 3. Contohnya lagi. Ini ada kartu satuan. 4 buah kartu satuan ini ya, kalau diambil 1 tinggal berapa? 3. Tinggal 3. Itulah konsep daripada pengurangan. Ambil tinggal berapa ya. Sekarang Bapak akan menjelaskan mengenai pengurangan 2 angka dengan 1 angka yang belum menukar. Contohnya 28 dikurang 3 hasilnya 25. Kita gunakan metode gasingnya. Masih ingat penggunaan kartunya, yang kartu hitam mencirikan dia adalah puluhan.
satuan. Kalau yang putih satuan. Kita ambil 20. 20 berarti berapa yang hitam? 2 kartu hitam dengan 8 kartu putih. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 kartu putih. Ini bernilai 20 8. Nah, sekarang coba bantu Bapak ke depan, Nateh dan Juna. Bagaimana teknik pengurangannya dengan menggunakan rasi satu satuan ini, satu dua ini? Juna memiliki 28 kartu satu kata, 2 kartu satuan, 2 kartu puluhan dan 8 kartu satuan. Oke, silakan diambil. Ini dulu, pegang. Ya. Sekarang Nateh mengambil 3 kartu satuan ke Juna. Silakan diambil 3 kartu satuannya. Sisa berapakah kartu ini? Kita buktikan. Ini bernilai berapa? 20. 1 2 3 4 5. 20 berapa Juna? 25. Silakan Juna tolong bantu Pak Budi tulis di depan. 25. Silakan tulisannya yang benar. 25. Betul itu tulisannya? Betul. Betul. Silakan ke belakang. Kasih tepuk tangan dulu buat si Juna, ya. Dan aku tepuk tangan. Muah. Ya, tepuk tangan semuanya. Oke, cara lainnya ya. Cara seperti ini. Kita buktikan ini jawabannya 25. 28 dikurangi 3. Berapa kan itu ya? Kita tulis dulu di bawahnya. Ini puluhan ya. Ini kita kasih kode P, ini kasih kode F, ini S. Sekarang lihat pasangannya. Kalau yang 2 puluhannya ada pasangannya atau tidak? Kan? Ya. Kalau tidak ada, kita tinggal tentang dia ke sini. Tulis angka 2. Sekarang lanjut. Lihat satuannya. 8 dan 3. 8 kurang 3 berapa? 5. 5. Tinggal geser ke sini. 5. Itu teknik yang baik. Sudah bisa? Sudah. Ini yang belum menukar ya. Konsepnya seperti ini. Sekarang ada pertanyaan ya. Coba lihat ke depan. Ada 17 dikurang berapa? 5. Dikurang 5. Siapa yang bisa? Silakan ke depan. Oke, silakan Bunga. Dengan menggunakan kartu ini. Ya, silakan kerjakan. Berapa diperlukan kartu hitam? Berapa kartu putih? Kartu satuannya berapa? Ya, ayo. 17. Ini baru 6. 17. Iya. Bunga memiliki 17. Memiliki 17 kartu. Ini puluhan satu ya. Ini 7 kartu satuannya. Mempunyai 17 kartu tersebut. Kemudian Bapak ambil 5.
tinggal berapakah punyanya si Bunga? 12. Silakan tulis di sana dengan menggunakan ini. 15. Berapa? 12. Ya, tepuk tangan. Sekarang siapa mau ke depan lagi? Oke, Bayu silakan ke depan. Cepat, yuk. Gunakan metode yang tadi dengan berpasangan tersebut. Ya. Tulis. Pasangan tadi seperti yang ada puluhan, satuan yang seperti itu. Tiga, silakan Bayu, kerjakan. Ya, tentukan dulu nilai tempatnya. Ya, terus. Terus. Ya, sekarang pasangannya lihat. Ya, gak usah kasih itu. Langsung aja. Ya, betul. Terima kasih Bayu, tepuk tangan. Sama ya. Satu kalau tidak ada pasangannya, langsung tendang dia. Kalau sudah tunggu tendang saja ke sini. Tulis ke sini. Terus tinggal 7 dikurang 5. 7 kurang 5 berapa? 7 kurang 5 berapa? 2. Tinggal tulis 2. Hasilnya adalah 12. Oke, sekarang ada pengurangan 2 angka dengan 1 angka yang sudah menukar. Contohnya seperti ini. 12 kurang 4 sama dengan berapa? Berapa? Ya. Caranya seperti ini ya. 12 dikurang 4, contohnya nilai tempatnya dulu diisi, ini bernilai puluhan, ini satuan, ini satuan. Terus lihat di sini, ini bernilai 10, ada pasangannya? Tidak. Kalau tidak ada pasangan langsung geser ke sini. Pertanyaan ya, 22 dikurang 4. Hasilnya, kalian tentukan dulu nilai tempatnya. Ini puluhan, ini satuan, ini satuan. Ya, sudah jelas? Ya. Sekarang, karena pengurangan itu kita hitung dari belakang. Contohnya, 4, 2 kurang 4 bisa? Tidak. 2 kurang 4 bisa? Tidak. Kalau tidak bisa, dia pinjam di depan. Ya, jadi 1 ini menjadi 2. Ya, sekarang 12 kurang 4 berapa? 8. Tinggal ini ditarik satunya ini. Oh, 18. 22 dikurang 4 itu sama dengan 18. Sama seperti ini. Ada kartu 20, kartu puluhan. Ini 2, 4 kartu satuan. Ini bernilai 24. Ada 22. Ini bernilai 22. Dikurangi 4. Dikurangi 4 ya. Bisa enggak? Bisa. Caranya puluhannya ini ditukar dengan 10 kartu satuan. Bisa dibantu deh Gina, ambilkan 10 kartu. 10 kartu satuan. Ayo. 1
Hitung 10. Ya. Kita gabung ini. Kita gabung di sini, ini sama dengan bernilai 22. Sekarang Juna ambil lagi 4. Ambil 4 ya. Sisa berapakah? Satu ini kita itu puluhan, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Itu dengan cara menggunakan media kartu gasing ini. Ya, sudah mengerti? Sudah. Kalau sudah mengerti, sekarang kita ice breaking dulu, kita pemanasan dulu. Silakan berdiri. Good life. Ayo udah. Ayo yang semangat nanti. Semangat. Tangan di atas, putar di atas. Tangan di bawah, putar di bawah. Tangan di pinggul, putar ke kiri. Tangan di pinggul, putar ke kanan. Ayo semangat lagi. Sekarang kita ada game ya. Ini soal untuk
kelompok 1, ini kelompok 2. Silakan dikerjakan buta dulu. Hitungan soal nomor 1 yang buta. Ini soal nomor 2, itu yang belakangnya ya. Oke, 1, 2, 3. Ayo, pegangkan. Terus, lanjut, pegangkan. Kelompok 1, 8 kurang 3, 5, benar. 17 kurang 4, 13, benar. 12 kurang 5, sama dengan 12 kurang 5, benar. Terus, 7 kurang 2, 5, benar. 19 kurang 6, 19 kurang 6, ini yang salah. Terus, 16 kurang 7, salah. Dari sini sudah ketahuan yang benar adalah kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduknya. Selamat ya buat yang sudah menang. Sekarang ada pertanyaan mengenai teknik pengurangan dengan metode gasing itu. Pokoknya gasing itu gampang. Menyenangkan. Sekarang kalian kita speaking lagi untuk terakhir kalinya. Silakan cari tempat yang enak ya. Boleh, coba yang sudah bisa boleh di depan. Coba. Oke. Silakan berdua. Sudah, kita aja yuk. Kita mulai dan kiriman kamu. Yo, semangat. Mengenai pengurangan dengan menggunakan metode gasing. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Bapak tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan para pesanti. Nah, kurang para pesanti semuanya.